Ya, jadi hari ini kebetulan kita ketemu sama Pak Mugi Willy karena beliau ini sebenarnya pengepul mobil-mobil tua alias spesialis ceketer ya Om ya. Ya. Tapi hari ini Pak Mugi bawa apa ini Kak? Ini Colte Bagong tahun 73. Colte Bagong tahun 73. Ya, yang baru selesai restorasi dan insya Allah kalau restorasinya detail seperti spare part kembali yang seperti baru lagi. Ya, los. Oh, jadi dapat mobil ini waktu itu masih kondisi bukan seperti ini. Bukan. Oh, bahan. Masih jadi bahan. Semuanya dari chassis terus kabin diangkat semuanya. Jadi maksimal banget. Untuk bak saya ambil dari Kota Malang. Oh, baknya dari Malang. Dari Malang. Oke. Jadi kemungkinan kalau dipakai tinggal pakai, nggak perlu ada perbaikan lagi. Oh, berarti seperti ini jadi baru. Berarti namanya restorasi itu kan mengembalikan kondisi seperti awal keluar dari pabrik. Dari ya, jadi berarti awal ini ketemu masih kondisi bahan ya. Bahan. Nah, bahan. Tapi bahannya bagus. Bahannya masih bagus. Iya. Gitu. Nah, ini ngomong-ngomong catnya oven apa cat apa ini? Ini bukan oven tapi merek yang lumayan bagus. Oh, mereknya bagus ya. Oke. Okay. Iya, jadi yang ciri khasnya masih mata bulat. Mata bulat ya. Semua dari emblem-emblem grill. Tuh dari perlengkapan interior semuanya terganti. Semuanya masih komplit ya. Oke. Okay. Jadi yang namanya restorasi itu kan mengembalikan seperti tadi seperti ya. Yang kembula, seperti yang kembali. Nah, untuk detailnya bisa diceritakan nggak? Kira-kira detailnya apa aja yang sudah terpasang detail? Detail. Ini sekarang dari interior. Dari interior setir. Setir. Oh, nah setir. Terus dikasih apa? Ini cover. 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 Iya setir. Bungkus setir. Bungkus setir. Ini juga kalian seperti dari dealer. Oh, jadi ini dibikin kayak aslinya ya? Kayak dari dealer ya? Dealer. Oh, dealer. Oke. Okay. Ini speedometer berfungsi. Berfungsi. Normal semua dari atret mundur semuanya. Semuanya berfungsi. Duduk-dudukan. Oke. Okay. Ada tutup ini yang sering rusak. Tutup dashboard juga kasihkan yang baru. Sudah dikasihkan yang baru. Iya. Ini kayak dashboard seperti ini kan? Ya hitam. Hitam ya. Jadi kalau tahun 73 hitam pertama sama joknya juga. Joknya juga hitam. Hitam iya, seperti ini ya. Oke. Okay. Kalau yang pas lagi restorasi ini kira-kira menemukan kesulitan nyari apanya ini? Waktu ya, itu cerita sedikit pernik-pernik perlengkapan. Pernik-pernik juga perlengkapan. Harganya perlengkapan sama order deal mobil baru sekarang mahal. Oh gitu. Ya. Jadi dari, karena ini nyarinya agak susah. Iya, susah. Jadi dari mika-mika lampu. Mika-mika lampu. Terus ada pelek sama ring. Kalau door trim seperti ini jarikan mirip sama aslinya. Masa aslinya? Atau ini dibikin bikin sendiri cuman bikin sendiri detail cuman sama aslinya. Oh, detail seperti aslinya untuk, originalnya untuk, ya. Kata segitiga dari segitiga ini semuanya. Iya. Nah, kalau ini yang aluminium. Oh, ini aluminium. Iya, banyak. Kalau yang aslinya memang seperti ini. Ini aluminium. Oh, iya. Kalau saya jujur saya masih belajar banyak sama Pak Mugi karena Pak Mugi ini kan memang spesialis mobil-mobil tua. Tua. Gitu. Ini dari karet-karet semua terus karet ya. Iya. Yang detail chassisnya aja tuh. Oh, sasis. Oke, okay. Namanya mobil pickup yang enggak kalah penting adalah sasis ya. Sasisnya utuh. Utuh. Wah, berarti ini bisa kita langsung tawarkan ya Lur ya. Kalau ketemu mobil tuh lihat belakang Om ini. Senangnya kita langsung barangkali ada yang nanya gitu ya. Mika sen. Oh, kayak dari belakang. Oh, ini senya juga. Ya, jadi, new old stock ya. Iya, new stock. Barang lama. Barang lama di toko. Lama enggak laku lah terus di Nanya ini sampai kayak penahan bak. Penahan ini, bak. Ini dicariin sedetail ini loh. Detail. Nah, ini detail sampai ke penahan baknya dicariin. Lampu atret mundur. Lampu mundurnya, nah, seperti ini. Colte stiker. Colte. Oh, ini stiker iya. Colte ya. Oh, ini plat ya? Plat Om? Hah? Plat bukan, ini. Bukan. Oh, stiker ya. Stiker. Oh, saya pikir plat. Karena. Oh, lantai yang kembang. Oh, lantainya bisa karena di. Karena. Nyopotnya sih. Oke. Okay. Ya, udah kita buka ini dari baknya juga dibikin orisinil ya, masih garis seperti ini ya. Nah. Ada talang-talangnya buat talang-talang air. Talang-talang buat air ya ini karena ini harusnya memang kalau yang masih bagus memang masih melenong-lenong ini pak. Iya. Ya kalau yang bergelombang ini itu belum, kan dari restorasi belum pernah buat muat apa-apa. Dari awal restorasi belum pernah buat apa-apa. Belum. Belum. Wah, kayaknya malah nggak boleh buat muat sama sekali. Malah nggak buat tuh. Kalau dari dof-dof ini susah nggak nyarinya? Susah. 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 Dof-dof velg ini juga ya? Mahal. Oh, ini velgnya pakai apa? Velg standar apa pakai racing? Ini standar Colte. Oh, standar Colte. Ya, cuman kan banyak semi. Pakai yang ya, semi ya.
Okay. Ini kalau Volta kan beda lain kalau dibuka. Iya. Kita lanjut sekarang ke pernik-pernik yang bagian depan. Ciri khasnya itu ada Neptune 86. Oh, benar. Ada kalau di namanya di mesin juga ada ini tulisannya ya, Neptune 86 ya. Diesel. Blok mesinnya ada ya. Sen. Sen. Ya. Nah, sennya ini original. Grill detailnya ada di dalam tinggi grill ada karetnya alis. Oh, di dalam grill ini ada. Oh iya. Ini kalau yang udah nggak ada karetnya kayak gini kan kelihatan grillnya kurang kenceng ya. Pegang spion. Oh, spion. Terus wiper nih. Wipernya krom. Aslinya krom ini om ya. Aslinya krom. Terus yang kayak list-list kaca seperti ini kan susah kalau nggak rapi. Oke, ini dapat dapatnya dari mana om nih boleh? Bocorannya nggak? Ya teman-teman komunitas. Teman-teman komunitas. Oke. Ini emblem M-nya aja. 500.000. Ini emblem khusus emblem M aja ya. Ini bisa buka ya? Bisa. Ada ventilasinya. Oh, ada ventilasi bisa dibuka dari bagian dalam. Oke. Tapi secara keseluruhan mobil ini catnya masih mulus. Pernak-pernik juga semuanya komplit sampai diperhatikan sampai ke wheel drop sampai ke yang kecil-kecil kayak emblem-emblem seperti ini semuanya sudah komplit gitu. Sampai ke kalau masalah lantai-lantai enggak usah khawatir. Untuk baknya aja itu masih dia masih bergelombang ada talangnya gitu kayak pokoknya semuanya udah dikembalikan seoriginal mungkin mirip sama aslinya yang awal-awal keluar dari pabrik gitu ya kurang lebih ya, ya om ya. Insya Allah kalau dibeli tinggal pakai ya, ngomong-ngomong dibeli ini kan ada yang nanya ya. Misal ini udah cerita oke okay, mobilnya komplit sebenarnya minta berapa gitu om? Saya 150 juta nego enggak? Nego tipis lah. Nego tipis. Buat beli rokok. Karena ini pecinta mobil antik, jadi nanti ketemu sama pecinta mobil antik. Yeah. Jadi nanti negonya gampang. Gitu ya, Om ya. Okay. Mungkin itu aja ya dari kita. Terima kasih atas informasi semuanya. Semoga mobil ini bisa terawat dengan baik. Kalau enggak ketemu jodoh yang baru ya bisa terawat sama orang yang baru gitu ya. Mungkin itu aja dari kita. Ketemu lagi kita di vlog-vlog selanjutnya. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala Muhammad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.